Hello semua guys and welcome back to my YouTube channel It's your boy Rezeki TV. So guys, kalau korang tengok video ni, hari ni hari ini hari apa? Semalam hari hari Khamis. Semalam aku tak upload video hari Rabu sebab aku kesal saja tak upload video sebab pakcik aku meninggal dunia. So, korang boleh tolong sedekahkan Al-Fatihah kat dia. Pakcik aku tu memang baik, memang pemurah, memang penyayang. So, korang boleh sedekahkan Al-Fatihah kat dia. Jom kita baca sama. Okay guys, balik kepada video. Okay guys, hari ni aku nak buat video unboxing. So semalam Khamis tak ada. Aku ada dua order tiga barang. Tapi satu sampai lagi. Satu tu tak penting, tak buat unboxing tak apa. So dua barang ni sepatutnya dia kat tembok kena basah, so hujan. So aku suruh jiran aku pegangkan. So thank you kepada jiran aku Fakrul 389, link IG kat bawah. So aku nak cakap thank you kat dia. So kita klik lah mic kat sini supaya senang aku nak cakap. Okay, so aku ada dua barang. So satu yang panjang ni, nak tahu? Kejap lagi aku tunjuk. Dan lagi satu, satu aku ada jap. Okay, aku ada chopper. Ni aku nak buat ais kepal. So memang best lah. So ada retak sikit, so tak apa. Aku nak buka. Sebab apa aku tak pasang lampu biru? Sebab aku nak buka ni. Actually aku beli lampu biru, tapi yang tu satu kaki ni aku beli tiga kaki supaya korang boleh nampak terang kat belakang lah. So tapi aku tak beli dia punya wire sebab aku punya wire aku dah ada. So aku beli dia punya lampu je. Murah je, harga dia dah RM10.90. Total semua termasuk postage RM11. Then total tiga barang tu tak silap aku 30 lebih kot. 32 tak silap aku. Oh, dah balik dengan plastik postage. Lepas tu ada bubble wrap sekali. Memang nice lah dia punya seller. Actually aku guna CityLink dengan DHL kan. Cepat gila sampai. DHL aku ada semalam sampai hari Rabu. Aku ada hari Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari dah sampai. CityLink pun sama, aku ada 3 hari dah sampai. So memang nice tu. Aduh, susah pula. Nanti aku sambung. So setelah 2 minit kayaknya aku dah buka dah. Oh, dia soltek eh. Ni daripada Ipoh. Memang nice. Ni untuk aku letak kat background supaya background video aku paling akan cantik. Bubble wrap lagi. Memang banyak bubble wrap. Aku rasa berapa postage je. Lepas postage je RM4.2. Lepas tu bubble wrap guna 2. Lepas tu plastik postage dengan kotak panjang. So thank you kepada seller telah turunkan harga postage. Nanti aku sambung. 3 hours later. Tada. Tiga kaki aku beli. Memang panjang gila lah. Actually tinggi dia bawah aku ni paras perut je. And dia bagi skru, aku tak pakai. Dan dia bagi aku apa? Bagi aku apa? Dan dia punya lampu. Dah gila. Okay, tada. So aku nak try pasang. Ah, tapi aku akan buat yang giveaway. Dia si terang tapi aku nak lebih terang macam kat belakang ni. So aku akan buat giveaway insyaAllah. So ni depan belakang dia. Ni yang satu kaki. Okay, so aku simpan. Let's go. Kita barang yang kedua. So barang aku beli ni chopper. Chopper aku beli di Shopee. Aku tengok cik tadi dah buat ais kepal. Memang aku teringin gila lah. So kat tepi ni ada meja. Aku buka kat meja je. Ni cik dah. Ni cik tadi dah punya apa? Cik tadi dah recommend kalau nak buat ais kepal jangan beli ais blender, beli chopper. Ha, ni aku dah beli chopper. InsyaAllah eloklah barang ni. So barang ni dah dalam kotak. So thank you DHL yang telah menghantar barang saya cepat.
Beli kotak. Paling bawah tu. Ini dia punya manual. Ah, mini multi cooking machine. Ini manual. Nanti aku akan baca lah. Then ada wah. Dia pakai 2 pin je plug. So tak apa, aku akan cari dia punya station. Stiker, ada stiker. Okay, so nice. Aku beli warna hijau. Dia ada dia punya bekas. And then dia punya ni. Tara. Dia punya ni plastik dia. Macam nak apa? Macam mana nak apa? Dia punya ni. Okay, so dah dapat. So itulah saja video ni. If kalau korang suka cari, korang boleh subscribe sini. Kita jumpa di video. Okay, assalamualaikum. So jangan lupa, kita ada giveaway untuk 700 subscriber. Giveaway your phone. So korang jangan lupa subscribe channel ni. Bye. Assalamualaikum.